Pelibatan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru adalah segala upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan. Mari kita lakukan tahap pemberdayaan. Pastikan mendata kelompok risiko tinggi seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Petakan wilayah agar dapat mengidentifikasi titik yang memiliki potensi risiko penularan. Susun rencana kerja dan gunakan informasi yang telah dikumpulkan sebagai petunjuk dan arahan bersama. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta libatkan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaannya. Lakukan rencana kegiatan dengan disiplin dan sosialisasikan selalu, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Laksanakan pembagian tugas dengan tepat. Peran Ketua RT RW adalah memfasilitasi dan mendorong keaktifan dan partisipasi warga. Peran kader untuk membantu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 serta mendorong warga untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Peran tokoh masyarakat adalah menyampaikan informasi dan memberi pengertian kepada warga agar tidak menstigma. Peran tokoh agama, sampaikanlah informasi dan beri pengertian warga agar menjalankan protokol jenazah. Peran masyarakat adalah menjalankan adaptasi kebiasaan baru dalam keseharian, membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau lansia yang tidak memiliki keluarga. Peran puskesmas adalah bekerja sama dengan kader untuk menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru di posyandu atau protokol sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan. Peran penyuluh KB dan petugas lapangan KB berkoordinasi dengan kader dan puskesmas dalam hal pendataan serta KIE. Optimalkan penyebaran informasi secara merata kepada warga. Yakinlah adaptasi kebiasaan baru dapat kita lakukan. Kuncinya, setiap pihak harus menjalankan perannya masing-masing. Ketika melakukan kegiatan dengan banyak orang, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Saling mengingatkan dengan penuh tanggung jawab, itu artinya kita saling menghargai dan melindungi. Tidak perlu saling menunggu. Lakukan inisiatif demi mewujudkan kesehatan bersama. Berubah, usir wabah.